Oh, ini pencinta burung ya? Iya, pencinta burung. Sorot, Pak ya? Iya, silakan. Masih, Pak ya? Banyak. Oh, ini kok akur banget dia nih. Iya, ini berapa nih? Ini berapa nih, Pak? Ini aja ada berapa, Pak? Yang biru, oh, burung apa nih namanya, Pak? Oh, ini logger namanya. Burung yang legendaris itu enggak ada ya? Yang apa yang bunyi yang apa itu yang bunyinya apa tak bunyinya? Yang kok tekuk-tekuk gitu. Mas. Basio. Oh, berapa itu, Mas? Berapa tuh? Iya, yang pacaran tak. Ini kawinnya bagaimana sih burung, Pak? Kawinnya sih belum pernah lihat burung kawin. Oh, naik dia ke atas gitu. Oh, begitu. Mau ngeliatnya burung kawin gua. Ini pialanya. Mana pialanya? Oh, gampret. Juara satu. Burung yang mana yang juara ini? Itu piagamnya belas orang. Gampret. Ini ada lagi, satu lagi. Oh, ini pialanya ini. Pialanya. Ada duitnya nggak nih? Ya, ada dong. Duitnya berapa nih? Hah? Ada gantung, Mas. Gantung. Berapa punya? Ini piagamnya banyak. Banyak ya? Oh, ini piagamnya. Jadi kenikmatan pencinta burung dari apanya nih kenikmatannya? Dari bunyinya apa? Iya, dari bunyinya. Wah, ini teliti sebelum membeli. Oh, ini ada harga-harga nih. Ada harganya. Ecer. Kalau mau beli nih harga-harganya nih. Lopet mana lopet? Jenis warnanya, Pak. Oh, jenis warnanya. Warnanya. Ketahuan. Oh, ciblek ada ciblek. Ciblek cuma 35 ciblek ya. Oh, ciblek cuma masih kecil gitu ya. Burung apa? Lover. Oh, lover juga. Oh, ini lover semua. Kalau ini lover kuning gitu. Kalau malam bagaimana? Lampunya dimatiin enggak dia? Enggak. Ketakutan ya kalau dimatiin ya? Enggak juga sih. Nangkepnya gitu. Kalau nangkep cewek kan gitu. Oh, oh, nangkep cewek gitu ya, Pak? Nangkep burung. Oh, kalau juga maling burung. Wah, siapa? Oh, maling burung. Maling burung. Oh, diapain tuh? Hah? Diapain tuh? Biasa dia. Perempuan apa laki? Oh, tahunya dari mana? Dari itu, cupit udah. Hah? Oh, terasa ada benjolan. Ah, pantatnya nih. Anunya kalo, gitu ya. Kalau yang bolong-bolong basah perempuan nih. Oh, bolong-bolong basah. Bagus-bagus warnanya. Ini bagus-bagus warnanya kalau yang ini. Aduh, buntak burung buntak. Katanya bulat. Ah, busak lah. Ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka saya video-video aja, Pak. Tadi masukin YouTube gitu. Kali-kali aja ada penampakan. Oh, penampakan burung ya? Mau penampakan. Hah? Jadi dia diomongin dong, kan semua direkam, enggak apa-apa. Eh, tak udah tak. Kita mau cari makan makanan di kaki lima di mana? Pesana ya? Banyak. Oh. Banyak kuliner. Oh. Siap. Ini kenang-kenangan nih, tak kasih, Pak. Siapa namanya, Mas? Saya Komeng Sarasa. Komeng Sarasa. Jadi ya. Apa nama tempatnya apa? Tokonya apa? Sarasa Kicau. Sarasa Kicau. Ya. Asli mana Mang Komeng? Kalau saya pribadi sih orang Sunda. Oh. Orang Sunda sih barusan. Orang-orang awa, orang. Orang Sunda. Orang Sunda. Orang Batur apa, Pak? Batur apa sih? Batur itu dia, kamu. Oh, saya kira Batur itu Sunda bukan ya? Batur. Ya, dan jadi Sarasa. Jadi Mas Komeng yang punya usaha. Bukan, bos saya lagi gantang burung itu lagi domba burung. Oh, ini tanda terima kasih aja Mas Komeng. Ya. Ini cuma 5.000. Ini terus boleh masukin YouTube Mas Giding. Oh iya. Makasih banyak ya Mas. Makasih maaf kalau saya enggak salah. Saya enggak bisa bahasa Sunda sih. Ya. Makasih Pak ya. Masih mau nyari makanan. Eh? Itu dari Klender saya, Bang. Tadi masukin YouTube tuh channelnya. Eh, Pak, makasih Pak. Pak, makasih Pak ya. Makasih Pak. Tuh. Bang, makasih Bang ya. Ayo, Pak. Nah, ini apa yang punya nih? Eh, Bang. Halo, Bang. Burung apa tuh, Bang? Masuk YouTube, Bos. Mantap, bosnya ya? Mantap sudah. Mantap sudah, gitu. Udah. Jadi berapa harga lobet berapa, Bos? Harga lobet berapa? Dosan 55. Oh, 55. Jadi kenikmatan miara burung bagaimana? Tip-tipnya bagaimana, Bos? Kenikmatannya apa ya?
Kalau kita bawa kandang lomba, kalau menang lomba. Oh, ini cara ngerawatnya bagaimana burung? Perawatan biasa. Ini burung Indonesia apa burung mana nih, Bos? Indonesia. Oh, Indonesia. Dari Madura. Oh, lovebirdnya dari Madura. Ya. Oh, sekelangkung. Ini buat Bos. Bos siapa namanya, Bos? Mantan kiri. Oh, ini mantan kiri, Bos. Tadi masukin YouTube Mat Giding ya. Oke. Ini Bos alamatnya di mana kalau orang mau nyari bagaimana caranya? Lubang Buaya, kios samping Sarasaki Chow. Oh, Sarasaki Chow. Samping monumen. Oh, samping monumen gitu ya. Burung gitu ya. Jadi Bos kalau ngelihat burung goreng kurang enak ya. Enggak berani makan ya. Enggak mau. Ayam aja gitu ya. Makasih Bos ya. Oke. Sakalangkong. Iya. Orang Madura. Enggak bukan Madura, burungnya dari Madura. Oh, ke burungnya dari Madura. Sakalangkong. Ayo deh. Makasih Bos ya. Langkong. Heeh. Hmm. Apa? Ternyata makan burung tak ya? Makan burung. Burung yang bisa tralala tralilita. Nah, ini apa dagangnya? Jadi channel Mat Giding lengkap. Ada burung. Burung. Mantap sudah. Mau apa jualan apa? Ini jualan apa nih Bapak? Pupuk kayaknya. Aduh. Ini soto ayam nih. Oh, pancing ada juga. Jualan apa, Pak? Jualan apa nih, Pak? Oh, tahu udah ada, tahu kita udah ada. Eh, Pak, nanti Pak ya. Tahu Sumedang udah ada. Wih, masih asri ya kayak Bogor nih. Kayak di Bogor ini. Mau dibangun enggak jadi. Mana lagi tatak? Lurus saja. Si Mas. Iya. Lagi nunggu apa nih? Nunggu teman. Oh, nunggu teman. Mas, duluan Mas. Kita lihat dulu pol subsektor Lubang Buaya. Matiin dulu. Ternyata botak setelah makan jengkol kecepatan kakinya lebih jengkol. Ini jauh loh tak ke sono tak. Dekat. Ya kita matiin dulu. Oh ya, sip. Kita matiin dulu.